Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program khusus Lembaga Ilmu Pengetahuan dilaksanakan setiap hari Seninnya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai hukum kolum dalam pendidikan Islam. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Insinyur Hendro Widarto, STMT, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Selamat pagi. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan baik, pemirsa, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya ini hukum kolum dalam pendidikan Islam. Mohon dijelaskan, silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak, Ananda yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat semua kepada seluruh pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana peran hukum kolom itu dalam pendidikan Islam. Apa itu hukum kolom? Hukum kolom itu adalah hukum tarik-menarik listrik dalam kaitan ke elektrikal. Jadi istilahnya elektrostatis, elektro yang bergerak. Elektro yang bergerak dalam arti bahwa ada muatan-muatan yang terjadi dalam listrik itu, apakah dia muatannya positif dan muatan negatif. Nah, ada dua muatan tadi ini, kalau muatannya itu sejenis, apakah dia positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan tolak-menolak. Kalau muatannya tadi ini berlainan jenis, satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Nah, inilah dasar prinsip dari hukum elektrostatis, sehingga dikatakan bahwa ada arus listrik yang terjadi karena adanya muatan-muatan positif dan negatif tadi ini. Kalau dia terjadi muatan positif-positif, maka dia terjadi korslet, jadi tidak terjadi arus listrik yang ada, terjadi pemadaman atau apa akibat karena adanya ketidakkonekan antara kedua muatan tadi. Jadi kalau dia muatannya sejenis, apakah positif atau negatif, maka dia akan tolak-menolak, istilahnya di dalam hukum kolom. Kemudian kalau dia sejenis, dia akan tarik-menarik. Nah, ini kami coba implementasikan ke dunia pendidikan. Ternyata animo yang terjadi bahwa muatan listrik tadi ini, kalau kita simbolkan bahwa listrik itu tidak kelihatan, listrik itu tidak nampak, listrik itu nanti nampak kalau ada hasilnya. Jadi kalau kita pegang arus listriknya, apakah positifnya atau negatifnya, pasti kita akan terstrum. Strum itulah menunjukkan bahwa ada listrik ternyata, ada muatan-muatan yang terjadi. Begitu juga di dalam hukum pendidikan Islam, kami larikan ke implementasi ke pendidikan Islam, ternyata di pendidikan Islam itu memang kita tidak melihat apakah peran daripada hasil yang kita didik, bagaimana cara mendidik, kemudian didikan tadi itu apakah diterima atau tidak. Nanti kita akan lihat apakah itu bisa menjadi motivasi bagi peserta didik dalam menyikapi dirinya menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa melahirkan suatu kapasitas yang istilahnya bisa mempunyai kemampuan, kemampuannya itu apakah di bidang masing-masing. Itu nanti dilihat dari apa yang kita didikan tadi. Kalau dia bisa menerima pesan daripada apa yang kita berikan, maka itu dikatakan bahwa hasil didikan kita akan berhasil. Intinya di dalam pendidikan itu ada motivasi. Di dalam motivasi itulah bedanya. Jadi bedanya hanya berbeda satu, adalah arusnya memang terasa. Kalau di dalam pendidikan arusnya juga terasa sebenarnya, karena motivasi itu bisa membangkitkan tidak gairah siswa itu belajar, siswa itu menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih unggul, kemudian lebih berkualitas dibanding sebelum dia sekolah. Nah, itu semua kan akan lari kepada dunia pendidikan. Kemudian karakter ke dunia pendidikan Islam berarti terjabar di dalam kapasitas. Apakah pendidikan itu tadi mengarah kepada bagaimana pendidikan tauhid? Kemudian bagaimana pendidikan muamalah? Kemudian bagaimana pendidikan akhlak? Kemudian bagaimana tentang fikih, dan satu lagi tentang bagaimana sejarah dan budaya Islam. Nah, ini semua harus melekat di dalam kriteria-kriteria yang akan dilahirkan untuk melahirkan pribadi sesuai dengan tujuan pendidikan di KTSP sekarang, kurikulum tingkat satuan pencapaian. Itu diharapkan bahwa siswa itu akan lahir mandiri,
siswa itu lahir profesional di bidang pendidikannya, berarti arahnya nanti siapa yang mau sekolah betul-betul diarahkan dia sampai ke profesor, jenjang-jenjang yang ada. Kemudian kalau orang yang sudah tidak mampu lagi berpendidikan, mungkin dia akan dilarikan ke skill yang lebih lain lagi, misalnya SMK, kemudian politeknik, kemudian kepada lembaga-lembaga yang bisa melahirkan satu nilai profesi, yang bisa melahirkan bagaimana dia setelah berpendidikan tadi bisa langsung bekerja. Jadi istilahnya manusia pabrik. Jadi manusia pabrik, di mana pabrik-pabrik dan infrastruktur itu membutuhkan tenaga-tenaga juga dari edukasi, di mana untuk melahirkan bagaimana produksi yang ada, itu dilahirkan dari sekolah-sekolah yang memang ada kejuruan-kejuruan khusus. Nah, itu tujuan daripada pendidikan, bagaimana arahan ke depan. Lanjut lagi, di hukum kolom ini akan melahirkan bagaimana prestasi. Prestasinya nanti akan dilihat. Jadi ada tiga sesi di hukum kolom ini, dia memang melahirkan satu, bagaimana cara supaya lahirnya fenomena orang yang berkualitas itu, nah itu di hukum kolom ketua, bahwa hukum kolom sama dengan muatan-muatan Q1 kali Q2, kemudian dikali dengan konstantanya, kemudian dibagi dengan perbanding lurus, kemudian berbanding terbalik dengan jaraknya. Intinya bahwa penekanan nanti hukum kolom ini larinya ke dunia pesantren. Ternyata bahwa boarding school itu lahir dari teori hukum kolom ini. Artinya apa? Boarding school itu kan mempesantrenkan siswanya di sekolah umum. Jadi sekolah umum memang labelnya, tapi kapasitas sekolah umum ini akan menggunakan metode pesantren dalam mendidik siswanya. Jadi guru, siswa itu ada di sekolah, kemudian dididik dengan ada. Dan ternyata dari tryout yang dilakukan beberapa dekade tahun lalu itu, ternyata sekolah SMA Raja Wali Makassar itu menjadi ranking 1. Karena dia menggunakan metode ini, walaupun kita tidak melihat dari sisi agamanya, apakah Islam atau Kristen itu tidak melihat, tapi sistem pendidikannya itu yang kita lihat. Bagaimana sistemnya dia menggunakan metode pesantren juga, istilah sistem biarawati. Jadi biarawan, jadi siswanya itu dimasukkan di sekolah dan sekolahnya itu mereka tinggal di sana, kemudian dan seterusnya, kemudian berinteraksi hanya dengan dunia pendidikan, dan dia ranking 1 di Sulawesi Selatan dari berapa kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi, ternyata dia ranking 1. Ranking 2 itu SMA Unggulan Parepare. SMA Unggulan Parepare juga menggunakan metode ini, hanya dia berlabel Islam. Jadi labelnya Islam, kalau yang tadi SMA Raja Wali labelnya Kristen, Katolik. Nah, itu kita tidak melihat label agamanya. Hanya sistem dari dunia pendidikan dengan mekanisme bagaimana, itu yang kita lihat. Ternyata, unggulan pertama, unggulan kedua itu adalah di SMA Raja Wali Makassar ranking 1 dan ranking 2-nya SMA Unggulan Parepare. Nah, untuk tahun ini, ternyata di tryout berikut, SMA Unggulan Parepare mencapai gelar yang tertinggi sekarang. Kalau kita lihat di tryout beberapa sekolah SMA yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat, itu ternyata SMA Parepare ini menjadi unggulan pertama. Yang masuk ke UNAS saja, Fakultas Kedokteran itu ada 15 orang. Belum lagi yang masuk di sekolah-sekolah, di jurusan-jurusan favorit yang ada di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini, ada berapa orang. Dan ini kan menunjukkan ada nilai kualitas yang dilahirkan dari sekolah, dari hasil didikan yang ada. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tapi intinya itu adalah di dasar grand design teorinya adalah dari hukum kolom, bahwa muatan-muatan yang ada dibagi dengan jaraknya itu akan berbanding dengan nilai kualitas. Jadi dasar dari muatan-muatan tadi dari hukum kolomnya, bahwa kalau siswa mau diharapkan bagus ya dengan sistem itu tadi dipesantrenkan. Nah, ternyata menurut beberapa cendekia kurikulum, bahwa bagusnya pendidikan itu kan dilihat dari nilai kurikulumnya. Kurikulum itu bagaimana kita melihat bagaimana tujuan kurikulumnya, kemudian isi dari kurikulumnya, kemudian isi kurikulumnya itu kita melihat strategi apa yang digunakan dalam kurikulum tadi, kemudian evaluasinya bagaimana, apakah ada peningkatan ataukah bagaimana. Nah, itu kurikulum ini minimal seperti ini tadi isinya. Nah, sekarang ada juga peneliti tentang bagaimana kurikulum itu harus berkemajuan, istilahnya bagaimana kurikulum ini bisa sesuai dengan zaman. Jadi kalau kurikulumnya di Indonesia ini, saya kasih contoh yang paling konkret, dulu ada kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berganti lagi kurikulum berbasis karakter, kemudian yang terakhir ini adalah kurikulum berbasis pencapaian. Di kurikulum KTSP, pencapaian apa yang akan kita harapkan dari siswa yang kita didik, itu akan tergambar muatan-muatannya. Muatannya dia harus mandiri, muatannya dia harus
apa profesional di bidang akademiknya, kemudian kecerdasannya meningkat, kemudian moralnya naik, dan seluruhnya tadi ini ada dikatakan di KTSP ini, apakah bisa tercapai? Dan ternyata jawaban yang ada dari seluruh fenomena yang ada, ternyata pesantren itu hidup di setiap zaman, dari mulai 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan negara sekutunya, itu pesantren sudah hidup. Sekarang pesantren malah marak sekarang. Kenapa? Inilah ternyata pendidikan yang bisa melahirkan suatu fenomena, bahwa dia bisa melahirkan, dia bisa hidup di setiap zaman, di zaman penjajahan, di zaman milenial, dan di zaman modern, dia bisa hidup dengan survival. Nah ini, bahkan sekarang animo siswa yang ada ini kecenderungan masuk ke sekolah-sekolah yang berbasis IT, berbasis bagaimana murid dan siswa itu ditekankan kepada tinggal di asrama, di sekolah, itu yang lebih marak diminati dibanding daripada sekolah yang siswanya mondar-mandir kampus, rumah, dan sekolah, kemudian kampus, rumah, dan sekolah itu, karena ada jarak di situ yang saya kata-kata di hukum kolom itu ada jarak. Nah ternyata kualitas siswanya itu rendah. Kenapa? Ada faktor yang paling berperan sebenarnya, ada dua di dalam pendidikan itu, ada dua, ada namanya faktor pendidikan dan ada faktor keturunan. Faktor keturunan itu dari pendidikan yang ada, keturunannya memang dia orang cerdas. Kemudian yang ada yang paling berbahaya ini faktor pergaulan. Nah di sisi jarak yang ada antara sekolah dan rumah tadi, ada pergaulan. Nah, setan yang paling berbahaya sekarang itu adalah setan gaping ini. Ini yang HP yang ada ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ini menjadi sejarah buruk bagi anak-anak kita. Kenapa? Di sini ada semua. Dia mau baik, ada. Dia mau jelek, ada. Dan seterusnya. Jadi kendala yang paling berat untuk bagaimana dunia pendidikan kita karena adanya HP. Tapi justru dengan HP ini, kita bisa tertolong dengan adanya virus corona kemarin. Kenapa? Semua mekanisme yang ada dari dunia pemerintahan sampai dengan dunia pendidikan itu dijawab dengan adanya nilai Zoom. Jadi ada Zoom meeting, kemudian Zoom dan classroom itu menjawab tentang bagaimana fenomena dengan adanya 3M. Jadi masker, physical distancing, dan seterusnya itu menjaga jarak, itu bisa dengan selesai dengan HP. Jadi intinya ada juga kemanfaatannya, tapi kemanfaatan yang baik digunakan yang baik. Tapi kalau kemampuan jelek, akan menghancurkan generasi muda kita. Karena di sini ada zona-zona yang bisa menjadikan orang berkualitas, dan di sini ada zona yang bisa melahirkan orang jauh lebih jahat daripada penjahat yang dilahirkan zaman-zaman dulu. Kenapa? Dia bisa dengan online ini bisa dimelahirkan kejahatan di dunia maya. Dia bisa membobol bank, dia bisa menjadi hacker, dia menjadi ini, dan tergantung kita yang memanfaatkannya. Jadi inilah peran daripada. Tapi kalau kita sekolahkan, pesantrenkan siswa tadi di sekolah umum, ini terjaga. Karena seperti di SMA Unggulan Parepare itu, memang HP tidak boleh masuk di wilayah sekolah. Jadi betul-betul murni itu adalah pendidikan dari guru, kemudian mekanisme sistem yang ada itu sudah tertata dengan baik di dalam mekanisme sistem yang ada di sekolah, bahwa penggunaan HP itu ada jadwal tertentu juga. Silakan berkomunikasi dengan orang tua atau masyarakat, tapi di jadwal tentang pendidikan dia tidak boleh menyentuh sama sekali. Mungkin itu gambaran umum. Kemudian ini, jadi ada tiga komponen yang saya berikan dari pertama ini, bahwa di hukum kolom ini ada tiga aspek yang sangat fundamental di dalam hal bagaimana memperbaiki pendidikan Indonesia ini. Pertama, kita harus melihat bagaimana hasil didik. Hasil didik ini yang saya jelaskan sekarang. Bagaimana kualitas hasil didik itu dengan hukum kolom. Jadi rumusnya adalah itu tadi, hukum kolom sama dengan muatan-muatan, apakah dia muatan positif, negatif. Jadi kalau gurunya melahirkan muatan negatif, akan lahir siswa yang negatif. Nah, begitu juga, jadi muatan-muatan itu dibagi dengan jarak. Nah, kemudian hukum kolom yang kedua, di dalam kaitan pemahaman itu, bahwa bagaimana hukum kolom akan cerita menjadi medan magnet. Berarti sekolahnya menjadi medan magnet. Jadi nanti mungkin karena waktu, saya hanya jelaskan di sesi pertama saja. Ini saja waktu saya disertasi itu kemarin, 3,5 jam tidak selesai. Tidak selesai persoalan tentang bagaimana hukum kolom di ranah, bagaimana peningkatan kualitas siswa. Karena range daripada pendidikan itu, saya lihat animonya dari 5 tahun terakhir di, mohon maaf, penelitian kami itu ada di SMA Muhammadiyah Parepare, itu 5 tahun terakhir trennya turun terus itu siswanya. Nah ini yang saya mau angkat kembali, ini pakai dengan hukum kolom yang pertama.
Hukum kolom kedua itu tentang bagaimana berapa kekuatan daripada sekolah dalam melahirkan nilai orang yang berkualitas. Nah itu berarti ada medan magnet yang akan dibuat dari sekolah. Medan magnet itu rumusnya sama dengan hukum kolom sama dengan muatan-muatan dikali jarak. Jadi jarak semakin jauh benda tadi terhadap pusat magnet, maka semakin kecil, semakin kecil kemampuan magnet tadi itu menarik. Jadi semakin dekat semakin besar. Nah, begitu. Jadi intinya bahwa kalau mau lihat kenaikan nilai kualitas memang harus didekatkan. Didekatkan ke sekolah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara untuk bagaimana peran sekolah dalam melahirkan tentang mutularnya? Nah, bukan lagi hukum elektro. Dia larinya ke hukum sipil. Aksi sama dengan reaksi. Jadi hukumnya berbeda lagi. Jadi di dalam sipil itu akan dilahirkan tentang bagaimana teori kolom. Teori kolom itu artinya beberapa kemampuan yang dipikul oleh benda yang ada, di mana benda tadi ini dilahirkan untuk menahan aksi-aksi yang timbul. Jadi aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau di hukum sipil itu hukumnya dia adalah aksi sama dengan reaksi sama dengan nol. Jadi itu beda lagi hukum. Jadi itu. Jadi intinya bahwa kalau di sekolah nanti lari ini hukum sipil, kalau kemampuan sekolah dalam mendistribusi persoalan yang ada dengan solusi-solusi yang cerdas, itu akan melahirkan nanti muatan-muatan bagaimana kemampuan sekolah tadi. Nah, saya kasih contoh paling konkret. Itu larinya ke sipil. Itu bagaimana UGM yang melahirkan luaran-luaran yang bisa menjadi orang-orang yang handal di pemerintahan. Dari pemerintah menjadi menteri, jadi presiden dan seterusnya. Akhirnya apa? Tidak perlu mencari siswa, tidak perlu mencari mahasiswa. Kenapa? UGM ini sudah mempunyai muatan besar politis di dalam dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan ini dia akan menjadi dunia pendidikan yang skala internasional, bahkan dia sudah mendapat ranking dunia internasional, bahwa UGM ini tidak perlu cari mahasiswa. Kenapa? Muatan besar negatif positif itu sudah melahirkan kekuatan-kekuatan yang besar untuk menarik siswa masuk, bahkan dites untuk bisa lulus dan tidak di dalam kampus. Begitu juga UGM, ITB, UI, dan seterusnya. Karena berapa alumni-alumni, intinya begini, di dalam dunia pendidikan, kalau dunia pendidikan ini mau dilihat apakah kualitas daripada lembaga yang mendidik tadi itu, dilihat dari alumninya. Kalau alumninya sudah bisa keluar menjadi orang-orang yang bisa handal dimanapun dia berada, apakah di dunia pemerintahan, di dunia wirausaha, di dunia bisnis, di dunia apa saja. Nah sekarang kita lihat dari peran alumninya. Kalau alumninya yang saya katakan tadi ada beberapa, seperti Soekarno itu lahir dari ITB, itu tidak perlu diragukan bagaimana kualitas ITB dalam mendidik. Karena apa? Itulah yang terjadi sekarang. Alumni-alumni ITB yang berperan itu bisa menjadi pewaris daripada Soekarno, dan alumni tadi ini dengan perannya bisa membawa nama besar institusinya ITB sebagai background skala internasional pendidikan dunia. Nah sekarang ITB, UI, UGM, dan UNHAS, itu kalau UNHAS kalau tidak salah ranking 10 di dunia pendidikan yang ada sekarang. Artinya apa? Seluruh tadi ini kenapa dia bisa berperan? Tidak usah cari mahasiswa, tidak usah cari, karena dia sudah melahirkan kualitas di dalam pendidikan dari mutu luaran yang ada. Nah kita bisa contoh seperti Jokowi lahir daripada UGM, kemudian SBY lahir dari IPB, jadi IPB itu sampai 2 periode jadi presiden, kemudian ITB lahirnya Soekarno sebagai founding father negeri ini, kemudian bagaimana UNHAS melahirkan wakil gubernur sampai gubernur sampai jadi menteri sekarang seperti Syahrul Yasin Limpo, kemudian di JK kan lahir baru dilupa dari UNHAS. Nah ini semua akan menjadi suatu momen baik bahwa bagaimana sekolah yang bisa berkualitas tadi itu akan melahirkan. Nah ini yang saya katakan tadi di hukum teknis sipil itu namanya aksi sama dengan reaksi. Berapa aksi yang ada dengan reaksi dari sekolah yang ada melahirkan kualitas, nah itu yang harus kita ramu. Nah mungkin itu dekade berikut nanti saya jelaskan tentang itu tadi yang perseksinya. Intinya bahwa di hukum kolom ini ada tiga job sentral. Pertama, sentralnya bagaimana perbaikan peserta didik. Yang kedua, bagaimana perbaikan sekolah. Yang ketiga, bagaimana mutu luaran. Nah, mungkin ini sekilas gambaran umum saja dulu tentang bagaimana hukum kolom itu. Dan ternyata ini lahir, hukum kolom ini dari abad ke-17. 1785 oleh Charles de Augustin de Coulomb. Itu dia sebenarnya
di abad ke-17 tadi itu, dia melahirkan teori ini dari ramuan beberapa pendahulu-pendahulu, bagaimana melahirkan muatan-muatan, bagaimana melahirkan hukum kolom dan sebagainya. Akhirnya dia ramu sendiri dengan melahirkan rumusan-rumusan tadi ini. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita ke depan, bahwa pendidikan kita yang tadinya bagaimana animo-animo siswanya kurang, kualitas sekolah tidak berkualitas, kemudian bagaimana menghasilkan mutu yang lebih handal daripada yang kita harapkan, itu yang bisa tercapai dengan satu solusi, bahwa dunia pendidikan dengan metode hukum kolom ini bisa melahirkan beberapa perbaikan-perbaikan dari sistem pendidikan kita. Mungkin demikian sebagai pengantar dulu. Terima kasih. Wah, wow, baik. Wah, menarik sekali pembahasan kita mengenai peran hukum kolom dalam dunia pendidikan Islam. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Surah Dusugirto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Yusratun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai Newsnate Artikel kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM. Dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id. Atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.999. Radio Peduli. FM. Ya baik, terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dalam live khusus talk show pada hari ini, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam, di mana kita membahas tema mengenai peran hukum kolom dalam pendidikan Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai hukum kolom ini sendiri, dan menarik, mungkin juga pemirsa di rumah baru mendengar, apa sih hukum kolom ini? Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai hukum kolom ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa hukum kolom merupakan muatan listrik, yaitu gaya elektrostatik. Nah, dilibatkan dengan dunia pendidikan, yaitu mengenai motivasi. Nah, bagaimana penerapan hukum kolom ini sendiri, Pak, dalam dunia pendidikan? Terima kasih, Anda yang tercinta, yang kami banggakan, para peserta yang sempat melihat live ini. Penerapan hukum kolom ini baiknya di sisi dari kurikulumnya, jadi perbaik, jadi muatan-muatan itu. Kalau di dalam pendidikan kan ada namanya metode mengajar, metode pembelajaran, kemudian ada namanya kurikulum, ada namanya sarana prasarana, ada namanya bagaimana di pendidikan itu ada hasil yang perlu dicapai. Nah, hasil yang perlu dicapai ini kalau di hukum kolomnya itu dianggap muatan-muatan. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, saya kasih contoh yang paling konkret penerapan hukum kolom ini tentang penerapan di sarana-prasarana.
Jadi sekolah dalam sarana prasarananya itu dalam melengkapi kebutuhan untuk peningkatan kualitas, berarti ada persyaratan yang dia harus capai. Dia harus melahirkan satu laboratorium yang mengukur bagaimana kemampuan siswa itu, apakah dia bisa menguasai teori dari beberapa pertemuan, kemudian dari teorinya tadi itu dijabarkan, kemudian dihitung dasarnya, kemudian dianalisis. Nah, cara menganalisis nanti masuk laboratorium. Ada percobaan-percobaan yang dilakukan dalam percobaan di laboratorium tadi menunjukkan bahwa memang yang dihitung itu sudah benar, bahwa yang dihitung itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi untuk mengukur bagaimana kualitas siswa itu biasanya dipadukan antara teori dan praktik. Nah, teori dan praktiknya tadi ini, kalau praktiknya dari dunia pendidikan saya lihat, kalau SMA itu hanya sekedar melengkapi. Jadi ada sarana-prasarana laboratoriumnya melengkapi saja bagaimana kebutuhan ini. Tapi kalau di SMK, itu justru laboratoriumnya lebih tinggi intens pendidikannya dibanding daripada teori. Jadi mungkin teori ini itu akan dibuatkan modul, modulnya tadi itu akan dilaksanakan nanti di laboratorium. Jadi kualitas, kalau kita melihat dari nilai kualitas, itu akan berbeda jauh sedikit antara SMA yang umum dengan SMK. Kenapa? SMK itu biasanya terampil. Kalau SMA ini masih bingung dia, kesian dia, apa keahlian yang bisa menonjol dari pribadinya dia, ini yang menjadi animo. Nah, kalau di pesantren demikian juga. Jadi kalau di pesantren kita ajarkan teori-teori tentang bagaimana sholat, kemudian bagaimana sholat yang benar, kemudian dasarnya bagaimana bacaan sholat, bagaimana mahrijal hurufnya, bagaimana tartilnya, bagaimana apa dan seterusnya. Seluruhnya nanti akan diuji pada waktu pendidikan bagaimana dia laksanakan sholat itu. Apakah dia rutin, sudah menjadi suatu kebutuhan? Nah, karena ini kan sholat itu kadang kalau belum menjadi kebutuhan, itu biasanya tiba masa, baru dia sholat. Tapi kalau menjadi kebutuhan, di awal waktu dia sholat. Kenapa? Dia merasa ada dalam dirinya ini, merasa kurang kalau dia tidak melaksanakan sholat. Nah, itu contoh pendidikan yang ada di dalam bagaimana penerapan-penerapan. Jadi ada laboratorium-laboratorium yang bisa menghasilkan nilai kualitas. Apakah kualitasnya tadi ini di bidang pendidikan? Berarti misalnya kalau orang menguasai biologi, harus dia masuk di laboratorium biologi, fisika demikian juga, kemudian laboratorium-laboratorium kimia dan seterusnya, sehingga reaksi-reaksi yang dari teori-teori dari perhitungan-perhitungan tadi bisa dijabarkan. Oh, memang benar bahwa kalau reaksi kimianya ini H2 akan dilahirkan H2O air, itu karena adanya dua gas yang bertemu antara gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, kalau gas oksigen dan hidrogen ini dipadukan menjadi satu kekuatan, menjadi H2O air. Nah, kemudian kalau ini direduksi dari suatu teknologi, inilah lahirnya sekarang orang yang sangat dibutuhkan di Ferrari. Itu diambil ilmunya, kenapa? Melahirkan air yang menjadi bahan bakar. Indonesia tidak hargai sama sekali, ini juga kekurangannya orang Indonesia. Hasil karya cipta anak negerinya sendiri tidak dihargai. Bahkan yang menghargai justru Ferrari yang di Italia, yang melahirkan bagaimana yang ahli air dijadikan bahan bakar tadi ini menjadi satu teknologi baru. Kenapa? Ternyata air tadi dimasukkan ke tangki, kemudian dengan sistem yang mengurai hidrogen dan oksigen menjadi suatu energi, menjadikan kendaraan berjalan. Ini orang Indonesia lahirkan, tapi dia tidak sekolah. Persoalannya hanya pengalaman. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kurikulum yang ada bisa memadukan suatu nilai pengalaman dan nilai teori, sehingga anak itu bisa handal. Nah, kalau ini tidak bisa handal, berarti dipertanyakan sekolahnya. Muatan apa yang diberikan di modul-modulnya tadi ini sebagai evaluasi? Apakah modulnya itu bisa melahirkan kecerdasan? Hanya kepandaian saja? Nah, karena intinya ada tiga komponen. Pertama, ada orang cerdas. Yang kedua, ada orang pandai. Dan ada orang pintar. Kalau orang pandai, biar tidak sekolah. Biar tidak melahirkan dunia pendidikan. Buktinya apa? Itu orang pinrang yang bisa melahirkan mesin pesawat. Kemudian dia digunakan. Tidak ada sekolahnya, kelas 4 SD. Tapi pengalamannya dia bisa melahirkan pesawat. Tidak di background di pesawat, ini pandai. Karena ternyata dia mulai mesin pemotong padi, dia pandai buat, namanya candu, kemudian seterusnya sampai berkembang menjadi pesawat. Dengan mesin motornya, dia bisa melahirkan. Tapi ini orang pandai. Ada orang pintar. Orang pintar itu karena rajin membaca buku.
Jadi itu dia pintar, kenapa? Rajinnya membaca. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul, ayat Al-Quran bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi halak, alakal insana min alak, Iqra wa rabbukal akram, allazi allama bil kalam. Intinya bahwa kalau kita mau pintar, dekatkan diri kepada Allah untuk membaca. Perankan diri kita dekat dengan Allah, insya Allah kita mampu. Nah, itulah terbukti tadi bahwa karena dia dekat dengan Allah, mungkin diberikan kelebihan-kelebihan laduni sehingga dia tidak perlu sekolah, dia bisa lahirkan pesawat, tidak perlu sekolah dia lahirkan bahan bakar yang dari air menjadi bahan bakar gerak listrik. Yang ketiga, cerdas. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya. Bagaimana orang cerdas? Cerdas itu lahir karena keinginan Allah. Karena kecerdasan itu menurut menurut pemikir itu bahwa kecerdasan itu harus dibentuk, ada lima kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual, kognitif namanya, kecerdasan spiritual, kecerdasan kelembagaan, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Jadi lima kecerdasan ini harus dibentuk dari siswa yang kita harus lahirkan. Kenapa? Karena perannya nanti di masyarakat dia akan menjadi pemimpin, minimal sekali adalah pemimpin di rumah tangganya sendiri. Nah, bagaimana kalau itu yang kita lahirkan tidak cerdas? Nah, ini yang dibutuhkan, itu ada lima kecerdasan menurut siapa nih? Agung Ginanjar itu ada lima kecerdasan yang harus tampil di dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang bagaimana pendidikan itu harus menapaki dirinya, membuat suatu kegiatan-kegiatan tersistem di dalam sekolah sehingga bisa melahirkan pribadi-pribadi cerdas. Nah, sesuai dengan sunnah Rasul bahwa bagaimana orang cerdas itu akan lahir daripada nilai pendidikan. Bagian cerdas itu lahir dari kebiasaan. Kecerdasan itu lahir daripada bagaimana melaksanakan sunnah Rasul. Ini kecerdasan seluruhnya tadi itu. Nah, inti daripada semua seperti tadi bahwa ada sunnah ayat Al-Quran mengatakan bahwa Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda mau cerdas, dekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuat suatu perubahan, tidak ada sesuatu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup dan mati kita serahkan semua kepada Allah, dan insya Allah Allah akan membuat bagaimana kita bisa jadi orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak, dan menarik sekali mengenai pembahasan kita yaitu hukum kolom dalam pendidikan Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini yaitu sarana dan prasarana yang menunjang. Ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa lantas sekarang kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ya, ya, di mana para pendidik dibebaskan untuk memilih mana yang bisa membuat mereka asik dalam belajar. Nah, ya, dari Bapak sendiri ini melihat bagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang digunakan saat ini? Ya. Terima kasih banyak. Persoalan yang paling berat yang kita hadapi dengan adanya kondisi Merdeka Belajar itu karena siswanya tidak siap. Memang bagus konsepnya, tapi tidak bagusnya karena siswa kita tidak mandiri. Itu persoalan kemandirian itu kan. Contoh yang paling konkret ya saja, SPP-nya saja dibayarkan oleh orang tua. Nah, bagaimana dia bisa mandiri untuk menapaki masa depannya sendiri? Satu, beda dengan orang di luar negeri itu, memang dari sekolahnya dia sudah membiayai dirinya sendiri. Dengan kemampuan gadget yang dia miliki, dia sudah mencari biaya untuk membiayai dirinya sendiri dengan program-program beasiswa. Dan ternyata kualitas. Dan istilahnya bahwa Merdeka Belajar ini bagus, tapi dengan catatan itu belum siap dengan kondisi perangkat. Satu, yang kedua, dari siswanya belum siap juga, dan buktinya apa? Kualitas kan tidak kelihatan. Apa yang bisa menunjukkan nilai kualitas sekarang dengan adanya Merdeka Belajar? Nah, yang muncul apa? Persoalan. Jadi banyak persoalan-persoalan yang lahir daripada adanya tadi ini konsep. Nah, kemudian yang paling berat lagi karena buku tidak perlu guru pusing-pusing. Kenapa? Sudah ada ruang guru. Jadi guru itu sudah ada ruang guru yang bisa mengontrol bahwa ini nanti yang kuajarkan SAP-nya ini, GBPP-nya ini, dan seterusnya. Jadi itu dia tidak pernah. Jadi gurunya juga, ya ini yang saya katakan tadi, mohon maaf saja, dia menjadi keterbelakangan karena dia dikontrol dengan ini. Ya, jadi gurunya tidak kreatif. Padahal sebenarnya di dalam dunia pendidikan ini peran
penting itu adalah guru. Yang istilahnya guru itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tuturi handayani. Jadi imangun madya karso tuturi handayani. Kalau dia ada di depan dia jadi motivator. Kemudian kalau ada di belakang dia jadi motivasi dia kepada siswanya. Kemudian dia dicontoh dan seterusnya. Tidak tergambar itu di guru sekarang. Karena banyak guru yang hanya pemenuhan sertifikasi saja. Ya, yang penting saya, dia terima sertifikasinya dengan waktu belajar. Nah, itu yang persoalan. Dinilai kualitas itu bagaimana kita bisa ukur. Kalau gurunya saja tidak terukur dengan baik. Nah, ini yang di hukum kolom itu dilarang sekali. Bahwa kalau mau melahirkan nilai positif, gurunya positif dulu. Artinya ada memang contoh teladan yang baik. Ada memang patron-patron daripada dekade ilmu yang akan dia berikan. Jadi tidak butuh guru cari siswa, tapi siswanya mencari gurunya. Karena siswa tadi merasa dia, guru saya ini berkualitas, saya harus mengambil ilmunya. Nah, sekarang kan bahkan dia senang kalau gurunya tidak hadir. Ini yang persoalan kita hadapi di masyarakat sekarang di dunia pendidikan. Apalagi kalau misalnya di Merdeka Belajar, apalagi Merdeka Belajarnya tidak memberikan suatu baik terhadap bagaimana mekanisme yang ada, mekanismenya bagaimana pencapaian, kemudian siswanya nanti dimerdekakan belajar, apa yang perlu kita ukur indikator tadi dari 5 kecerdasan yang ada. Nah, dan 5 kecerdasan menurut Agung Ginanjar tadi, bisa kelahir dari 5 kecerdasan tadi, kecerdasan emosionalnya bagaimana. Nah, ternyata mahasiswa siswa sekarang lebih temperamen daripada yang dulu. Nah, itu buktinya banyaknya pertawuran-tawuran yang terjadi antara sekolah-sekolah. Ini kan motivasinya lari ke mana ini untuk moralnya. Yang kedua, di bidang pendidikan itu nilainya ternyata di tes tentang prestasi akademik ternyata rendah nilainya. Banyak yang tidak lulus masuk di sekolah-sekolah jenjang-jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini kan yang saya katakan tadi bahwa ukuran-ukuran nilai tadi itu tidak bisa tercapai dengan baik itu dengan adanya tadi ini, karena perangkatnya itu yang tidak siap kemudian dipaksakan. Nah, ini karena ya itulah tadi bahwa Merdeka Belajar ini karena ketidaksiapan dari materinya, tidak kesiapan dari siswanya, ketidaksiapan dari gurunya, kemudian perangkat untuk evaluasinya juga tidak siap. Nah, sekarang semuanya tadi yang minus-minus tadi melahirkan hasil yang minus. Yang saya katakan tadi, bagaimana mau lahirkan kualitas kalau hasilnya minus-minus, tolak-menolak. Nah, hukum kolom sudah bilang bahwa kalau terjadi minus-minus-minus, akan terjadi tolak-menolak. Nah, akhirnya kualitas apa yang bisa muncul? Tidak ada. Karena minus juga hasilnya. Nah, itulah mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Dan menarik. Kalau mau membahas mengenai hukum kolom ini mungkin panjang, Pak. Ya. Waktunya tidak cukup. Nah, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan mungkin nanti di lain kesempatan kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hukum kolom dalam dunia pendidikan Islam. Dan baik, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Insinyur Hendro Widarto, STMT, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Parepare, mengenai peran hukum kolom dalam dunia pendidikan Islam. Dan akhir kata saya, Yusri Adi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.